Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mita Farihatul Wardania, NIM 1962007 dari jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana. Tabebuya krisanta termasuk jenis pohon berbunga dan setiap jenisnya memiliki tinggi yang berbeda. Pada musim berbunganya, tabebuya mampu menghasilkan jumlah bunga yang sangat banyak, sehingga bunga ini dikatakan sebagai bunga sakuranya Indonesia. Pada tumbuhan tabebuya memiliki identifikasi organ yang menarik loh, mulai dari akar, batang, daun, buah, dan bunganya. Jika dilihat dari sistem pengklasifikasiannya, tumbuhan tabebuya tergolong sebagai kingdom plantae, subkingdom crassulacea, superdivisi Spermatophyta, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Asteridae, ordo Scropulariales, famili Bignoniaceae, genus Tabebuya, dan spesies Tabebuya crisanta. Kemudian dilihat dari morfologi batang, tumbuhan ini memiliki batang yang berwarna coklat dan kulit batangnya agak terkelupas, serta termasuk kelompok tumbuhan besar yang dapat tumbuh mencapai ketinggian 5-50 meter. Daun tabebuya berwarna hijau yang berjenis majemuk dengan panjang kurang lebih 15-20 cm, dan pada setiap tangkainya mempunyai sekitar 3-7 helai daun. Dilihat dari morfologi bunga, tumbuhan ini menghasilkan bunga yang berwarna-warni dengan panjang bunga antara 3-11 cm, berbentuk trompet dan tumbuh secara bergerombol. Dan tak lupa juga buahnya. Tumbuhan ini menghasilkan buah yang berbentuk tabung mengerucut dengan memiliki panjang sekitar 10-50 cm dengan jumlah biji yang banyak setiap buahnya, dan setiap bijinya memiliki sayap yang berfungsi untuk regenerasi.